Halo semuanya, perkenalkan saya Frater Agustinus Nawi Putih PUMA CSSR, biasa disapa Frater Gusti. Saya berasal dari Paroki Santo Yosef Naikoten II, Keuskupan Agung Kupang. Moto kekal saya diinspirasi dari Injil Lukas bab 17 ayat 10 yang berbunyi, "Aku hanyalah hamba yang tidak berguna, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan." Pada prinsipnya, ayat ini merupakan suatu bentuk spiritualitas pelayanan dan itu jugalah yang saya hidupi dalam perjalanan panggilan saya sampai pada tahap ini. Saya menyadari bahwa segala pelayanan yang diberikan pertama-tama bukan untuk keunggulan diri saya, bukan untuk menampilkan siapa saya, tetapi semata-mata demi dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian dan terima kasih. Halo sahabat-sahabat Redemptoris yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Frater Franciscus Tibukelen, CSSR. Saya biasa dipanggil Frater Randi. Saya berasal dari Paroki Santa Maria Immaculata Lewolaga, Keuskupan Larantuka. Saya memilih moto, Dia yang memberi kekuatan kepadaku, diambil dari Filipi bab 4 ayat 13. Saya menyadari bahwa dalam proses perjalanan hidup saya, apa yang saya jalani, apa yang saya kerjakan, dan apa yang saya hidupi, semuanya itu berkat kekuatan dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan akan diberi kekuatan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, nama lengkap saya Frater Aquila Maris, CSSR. Saya biasa dipanggil Frater Hila. Saya berasal dari Flores Manggarai, Paroki Santa Maria Assumpta Sita, Keuskupan Ruteng. Saya memilih moto kalau kekal, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya mengambil moto kalau kekal ini dari Injil Markus bab 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya menyadari bahwa selama saya menjalani masa panggilan saya kurang lebih 8 tahun ini, saya menemukan banyak sekali pengalaman-pengalaman, tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam panggilan saya. Saya menyadari bahwa semuanya itu dapat saya lewati berkat Tuhan. Karena itu, selama saya menjalani panggilan ini, saya percaya dan saya yakin bahwa Tuhan itu selalu menyertai saya. Seluruh hidup saya, perjalanan hidup saya percaya dan saya serahkan kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Halo sahabat Redemptoris, perkenalkan, nama lengkap saya Frater Heribertus Grodahayon, CSSR. Nama panggilan Frater Heris. Saya berasal dari Paroki Santo Franciscus Menangah, Keuskupan Larantuka, Flores Timur. Saya memilih moto kalau kekal saya ambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 24 yang berbunyi demikian, "Ia yang telah memanggil saya adalah setia, ia juga yang akan menggenapinya." Moto ini saya ambil berdasarkan refleksi panggilan saya. Saya menyadari bahwa banyak pengalaman pergolakan batin yang saya hadapi dalam pengalaman panggilan saya. Tetapi Tuhan yang Maha Setia senantiasa menyertai saya dalam perjalanan panggilan itu. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, salam Sang Penebus. Perkenalkan, nama saya Frater Christophorus Akri Deodatus, CSSR. Panggil saya Frater Akri. Saya berasal dari Paroki Santo Vein Ademets Bola Wolon, Keuskupan Maumere. Untuk moto yang saya pilih kalau kekal ini, dari bacaan Filipi bab 1 ayat 3, "Aku mengucap syukur kepada Allahku." Saya memilih moto ini, saya merefleksikan bahwa pilihan adalah awal kita menentukan perjalanan panggilan kita. Oleh karena itu, untuk segala pelayanan, segala tindak tanduk yang saya lakukan,
tidak terlepas dari berkat dan rahmat Allah itu sendiri. Dalam kesempatan ini, ekspresi kebahagiaan saya adalah saya ingin mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih. Salam Sang Penebus. Halo sahabat-sahabat Redemptoris yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Frater Fulgentius Avelinus Ora, CSSR. Saya biasa dipanggil Frater Avel. Saya berasal dari Paroki Santo Clemens Maria Hofbauer Katikuloku, Keuskupan Wete Bulan. Moto yang saya pilih, saya ambil dari Kitab Yesaya bab 41 ayat 10. Di sana dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau." Saya memilih moto ini karena saya yakin bahwa di dalam panggilan yang saya jalani saat ini merupakan panggilan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Untuk itu, saya yakin bahwa seluruh perjalanan panggilan hidup saya merupakan rahmat yang Tuhan berikan. Untuk itu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu memberikan jalan terbaik ketika segala sesuatu nampaknya tidak mungkin. Sekian dan terima kasih. Halo, salam jumpa untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Frater Johannes Lamberto Haeng, CSSR. Saya biasa dipanggil Frater Lam, CSSR. Saya berasal dari Pulau Lomblen atau biasa dikenal Pulau Lembata, tepatnya di Paroki Santo Laurentius Hadakewa, Keuskupan Larantuka. Saya memilih moto untuk kaul kekal saya dari 2 Petrus bab 1 ayat 10. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Moto saya ini berangkat dari refleksi singkat saya. Saya menyadari dan percaya bahwa pilihan hidup saya ini pertama-tama merupakan panggilan dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saya sebagai manusia yang lemah harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjawab panggilan dari Tuhan sehingga panggilan Tuhan itu dan pilihan saya ini makin teguh. Terima kasih, salam Sang Penebus. Yang membimbingku sedari masa kecilku, sabdamu cahaya.